pas sesuai request teman-teman. Bumbunya nggak terlalu pedes. Enak banget. Ini lembut airnya itu. Iya ya. Nah, biar berair nanti di ampanya. Ciri khasnya ya, Bu. Iya. Kan nggak ditaruh air kan? Ini lagi airnya. Kalau mau encer banyak air pisangnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Jusak dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channelnya Jusak Jai Channel. Oke, sahabat-sahabat Jusak, Jusak sudah berada di ini. Saat ini udah berada di Tembung ya, dimana suatu wilayah yang ada di Kota Medan, Sumatera Utara. Jusak tepatnya ini lagi berada di Simpang Jodoh. Mau tahu mau ngapain di Simpang Jodoh? Mau cari jodoh? Amin amin ya rabbal alamin. Oke, yang pastinya Jusak ini udah di Simpang Jodoh mau mencari dan udah kangen banget sama cita rasa bumbu rujak Simpang Jodohnya ya. Oke, kali ini Jusak ini makan rujaknya nggak di tempat, tapi Jusak bakal bawa pulang saja. Jusak bakal makan di rumah aja atau di tempat Jusak kerja aja ya, sahabat-sahabat Jusak. Karena Jusak baru aja siap sarapan. Jadi kalau Jusak makan nanti langsung nggak bakal habis rujaknya, sayang ya. Oke, jadi Jusak bawa pulang aja. Nah, disinilah teman-teman kita bisa perhatikan ini proses pembuatannya. Jusak udah pesen langsung ya. Ini bumbu rujaknya lagi diulek ini dengan ciri khas tertentu. Dari awal tadi udah kita perhatikan itu ada pisang batu yang merupakan salah satu ciri khas bumbu rujak Simpang Jodoh ya. Ya, yang membuat teksturnya itu luar biasa kental akan cita rasanya gitu. Nah, ini seperti yang kita lihat teman-teman dapat ya. Kita lihat di sini sama-sama ulekannya itu, bumbunya itu, kacangnya itu enggak pelit, gula merahnya itu enggak pelit. Pokoknya pas mantap. Nah, biasanya ini di sini Jusak kalau makan bumbu rujak ini habis ini sekali makan gitu loh. Dan sesuai request Jusak kali ini, Jusak ini requestnya enggak mau yang terlalu pedas tapi sedang saja gitu, sahabat-sahabat Jusak. Oke, sahabat Jusak, temenin terus Jusak ya makan rujaknya. Ini juga lagi proses pengulekan bumbu rujaknya ala Simpang Jodoh ya, merupakan salah satu juga yang ada di gerobak yang berjualan di sini. Jusak nggak sorot gerobaknya yang mana. Ini kali ini yang pastinya Jusak mau kasih tahu informasi, share ke teman-teman proses pembuatan bumbu rujak ala Simpang Jodoh. Oke, nantikan terus dan terus nonton video Jusak sampai selesai. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Yang belum subscribe, langsung aja di subscribe channelnya. Terus dukung support Jusak. Oke, biar Jusak lebih semangat lagi membuat konten-konten terbaru. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Oke, sahabat-sahabat Jusak, sekarang Jusak udah siap ini ya. Udah Jusak buka bungkusan rujak tadi yang Jusak beli. Oke, nah sekarang Jusak langsung makan aja. Ini Jusak udah cuci tangan, sudah Jusak persiapkan juga minumannya. Ini minuman tetap minuman merah-merah ya, Kurnia ya sahabat-sahabat Jusak, sirup Kurnia maksud Jusak. Sekarang langsung kita cocol aja. Ini sini buahnya teman-teman. Oke, sebelum Jusak cocol, Jusak kasih tahu dua buahnya apa aja. Ini ada buah, ada nenas, ada mangga muda, ada bengkoang, ada jambu air, ada belimbing, ada pepaya, ada timun. Buahnya cuman ini aja sahabat-sahabat Jusak ya. Ini per porsi tadi Jusak beli harganya satu porsi itu masih ada. Ini nggak semua, masih ada sisa lagi. Cuman Jusak nggak masukkan ke mari semua, takutnya nggak habis juga nanti. Ya kan? Jadi ini satu porsi semua ini. Tadi bumbunya juga nggak segini ya. Ada lagi separuh lagi. Harganya 18.000 per porsi. Oke, itulah rujak Simpang Jodoh ya. Nggak tahu Jusak di yang gerobak-gerobak lain itu harganya berapa. Cuman yang gerobak di sini Jusak beli ini 18.000. Kayaknya tahun lalu juga pernah Jusak beli harga segitu juga, atau lupalah masa lalu ya. Nanti boleh ditonton aja di vlog Jusak yang tahun lalu itu. Oke, ini vlog kedua Jusak makan rujak Simpang Jodoh Tembung Medan yang pastinya ya. Ayo mari kita makan. Jusak udah cuci tangan, langsung aja kita cocol bumbu rujaknya. Wih, bismillahirrahmanirrahim. Jusak cocol pakai jambu dulu, jambu air ya. Wow, kental kan teksturnya tuh kental banget. Bismillahirrahmanirrahim. Pas sesuai request teman-teman.
Bumbunya enggak terlalu pedas. Enak banget. Ini mangga mudanya. Ini rahasia bumbu rujaknya di bumbunya ini. Wih, teman-teman. Mantap banget. Bekoangnya. Makanya rujak di Banjarnegara terkenal juga viral di Kota Medan. Oke, belimbing. Enak banget. Jadi kasih ibu rujak ini, dia pakai jam pisang apa? Pisang batu ya. Pepaya sekarang juga coba. Wih, enak banget. Buahnya segar-segar. Limun. Mantap. Oke, teman-teman. Hoi, coba ya. Kalau teman-teman yang ada di Kota Medan pasti udah tahu rujak Banjarnegara nih. Mendasnya sebagian ada yang kecut, tapi kecut pun rasanya itu nyatu sama bumbu rujak, enak banget. Oke. Enak banget.
Oh ya. Teman-teman. Mantap. Oke, teman-teman, mau mencobanya? Buat muridnya boleh coba ya. Oke, langsung buat coba di rumah. Karena di awal video tadi Junsa udah tunjukin ya proses pembuatannya dan apa aja yang dipakai. Enak gak bumbunya? Mantap. Oke, teman-teman semuanya, sahabat-sahabat Junsa dimana pun berada, Junsa sudah siap makan rujaknya. Wih, ini enak loh, ini benar-benar enak. Ya, nggak pernah bosan ya. Kalau Junsa nggak pernah bosan makan rujak simpang jodoh ini yang ada di Kota Medan ini. Alhamdulillah ini untung aja Junsa tinggal nggak terlalu jauh ya dari simpang jodoh ini. Oke, semoga aja karena Junsa sering-sering makan rujak simpang jodoh bakal cepet-cepet dapat jodohnya juga. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah menemani Junsa ngerujaknya. Semoga apapun yang Junsa persembahkan bisa berkenan buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang udah berkomentar positif selalu setiap kalinya Junsa posting selalu datang komentar positif. Terima kasih, sehat selalu buat kalian, sehat selalu buat kita semua. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia. Bye-bye.